Asubnit bin Polmas Ibda Tunari laksanakan ibadah sholat asar berjamaah yang dilanjutkan dengan silaturahmi untuk menyampaikan himbauan Kamtibmas supaya para warga masyarakat terhindar dari gangguan Kamtibmas dan tidak menjadi korban kejahatan maupun bahaya narkoba yang akan merusak generasi bangsa. Saat ini situasi menjelang tahun politik 2019, Ibda Tunari juga menghimbau agar masyarakat mampu memilah dan memilih supaya situasi tetap terpelihara dengan kondusif. Di samping itu untuk menyikapi dan mewaspadai informasi hoax serta upaya pemecah belah bangsa. Dari Jakarta, Ibda Tunari, Tribrata TV, salam Tribrata. Informasi ini adalah hoax, jangan sampai nanti benar-benar orang diculik. Ini baru informasi yang perlu kita cari kebenarannya.